Waduh, jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain, sudah tak usah jadi pengganggu. Tuh ya, siapa yang berani gangguin kalian kalau lagi sama Olive sekarang? Siapa juga yang larang-larang kalian nonton Godain? Dah ya, gak usah didengerin karena rutinitas weekend kita harus tetap terjaga ya bosku ya. Kita ketemu lagi di Godain, Goyang Dangdut Indonesia. Olive bakal memutar klip-klip dangdut terbaik setanah air. Dan di episode ini ada tamu cowok ganteng banget. Ih gak suka ya? Udah ya, bodo amat ya, gak urusin deh ya. Olive mah suka kalau ada cowok ganteng. Tapi itu nanti kita buka episode ini dengan satu klip dari V Sastro yaitu Seumpama Jus. Bosku, seperti janji aku yang awal ya kan, hari ini tuh aku bakal kedatangan biduan cowok yang super duper gantengnya tuh bikin meleleh banget ya kan. Siapa lagi kalau bukan Olantri. Halo. Gagah. Aduh, gak boleh salah ngomong ya. Apa kabar anak cakep? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Seger ya? Seger banget. Nih by the way, anyway busway langsung ke single terbarunya aja ya bersama Vita Alfia. Itu gimana rasanya nyanyi bareng sama seorang biduan yang lagi hits banget sekarang tuh? Gimana rasanya? Rasanya pasti deg-deg ser waktu di awal ya. Oh, di awal deg-deg ser. Terus yang keduanya? Kebetulan orangnya asik. Oh, jadi orangnya asik. Ya, berjalan dengan baik alhamdulillah. Berjalan dengan baik. Tidak berjalan dalam satu kehidupan bersama? Tidak. Belum mungkin ya kan. Itu kan judulnya Bahagia Bersamamu. Mm-mm. Itu tentang apa Mas Olan? Bahagia Bersamamu itu bercerita tentang di mana. Ini sama seperti cerita pada saat PPKM sekarang nih. Wah. Si cowok tapi di kondisi yang sedang merosot. Oh. Tapi si cewek lagi di puncak karir. Wow. Nah, si cowok tuh minder. Oh. Gitu. Tapi si terus cewek mau mempertahankan hubungan. Oh, tapi si cowoknya tetap minder gitu, enggak mau. Apa gimana? Alhasil bahagia bersamamu. Oh, bahagia bersamamu karena sama-sama saling menerima satu sama lain. Apakah itu cerita langsung dari seorang Olantri? Apakah tidak? Oh tidak, ternyata itu cerita orang lain. Cerita dari si penulis. Dari si penulis, siapa sih kalau boleh tahu? Syifa Ramadan, namanya aja bagus apalagi lagunya ya kan. Mas Olan, bolehkah sedikit disepil ya kan? Disepil kalau bahasa anak sekarang tuh. Sepil tuh apa? Sepil? Dinyanyiin sedikit refnya gitu coba. Dikit aja coba, penasaran gitu kayaknya. Refnya ya? Nggak ada Mbak Vitanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, anggap aja saya nih Olive Alfia gitu. Oke. Okay. Ya, maksa ya. Coba. Aku Israel kena tiuripku jadi bebanmu. Aku Israel kena rasa didelok karo wong liyo. Rasa bot batin iki. Sabar. Aku wong lanang ra iso nyeneng ke kamu. Udah cukup. Ya. Kayak langsung berpaling gitu. Video klipnya tuh kan romantis gitu ya kan, ada drama-dramanya kayak kita tadi kan, sampai ada peluk-pelukan ya kan. Itu yang mengonsep drama-drama seperti itu tuh siapa dan gimana ceritanya bisa menjadi drama-drama gitu loh? Sebelumnya itu konsep bersama sih. Oh, konsep nah kebetulan saya pribadi kan saya ada suka di bagian acting, jadi di awal tuh saya kasih drama sedikit. Oh. Jadi memang menjiwai buat banget. Nambahin iya. Buat menambahin biar kayak biar memperkuat video klip. Karena kalau memperkuat akhirnya nanti kuat dan kuat. Iya betul sekali mantap jiwa. Bosku masih balek kan nih gue kalau udah ketemu ganteng tuh kayak gini nih. Masih balik lagi sama si cowok ganteng ya kan, siapa lagi kalau bukan Olantri. Tadi kan udah bahas soal singlenya bareng sama Vita Alfia. Sekarang aku tuh mau nanya ya Mas Olan, sebagai seorang penyanyi yang muncul di saat pandemi, gimana sih rasanya? Apa kayak mikirnya langsung sepi nih pasti nih gitu atau gimana?
dibilang rasa ya. Jadi dicampur aduk antara semangatnya, effortnya lagi menggebu-gebu, tapi situasinya yang lagi redup. Bener, kadang kitanya siap tapi lingkungan tidak mendukung. Seperti itu mungkin ya. Jadi kayak kentang. Oh, karena kalau yang kentang itu biasanya tidak enak. Betul banget, tapi gak apa-apa sih. Tapi kan yang lagi dicari sekarang tuh justru malah yang kayak virtual-virtual kan. Bisa jadi tuh lagunya pecah, ditontonnya kan di mana-mana. Kan malah kayak gitu kan, ya gak sih? Ya arahnya lagi ke arah situ sih. Betul, gak apa-apa nanti habis PPKM kelar, terus corona hilang kan bisa juga. Amin. Tur tuh muterin kan internasional ya kan. Tapi amin. Sedih gak sih, kerasain sedih gitu gak sih? Kalau dibilang sedih, tapi ini kan apa yang saya kerjakan tentang rasa, jadi nggak boleh ngebawa rasa sedih dalam pekerjaan, jadi nggak maksimal. Jadi tetap semangat ya, Bun. Semangat terus. Bun, kan tuh, Mas. Emang suka gitu emang kalau salah manggil tuh, kalau deket cowok ganteng tuh memang Olive mulutnya suka belibet gitu kan. Tapi nggak, Bun. Bun itu panggilan sayang, tahu? Panggilan sayang, bener. Harapan Olan untuk karir kedepannya itu seperti apa sih? Untuk dangdutnya sendiri, untuk single Olan sendiri, untuk Olannya juga. Harapan Olan ya, Olan pengen kedepannya yang paling utama sih ngasih warna di industri musik. Oke. Kalau yang paling utama sih syukur-syukur bisa jadi nomor satu. Oh, amin banget, tapi kayaknya sih bisa ya. Kayaknya harus bisa sih ya. Optimis, tapi ya situasi begini. Kan gak ada yang jadi penghalang, kalau kita semangat kan pasti ada jalan. Amin. Yang penting adalah usaha dan doa. Tuh. Apalagi kan Olan nih bungkusannya nih ganteng nih, udah nih maksimal banget ya kan. Suara bagus. Kurang apa ya kan? Tinggal menunggu waktunya aja sampai akhirnya meledak. Amin. Tuh kan. Kita amin mulai doa. Oh, doa boleh, ayo. Ayo sampai. Ayo pimpin Mama Olive. Mama Olive. Oke, Dede Olan. Ini anak saya sudah besar ya. Ini kadang saya jadi disensor dulu gitu kan. Oke, semoga semuanya mencintai Olan, enggak cuma karyanya tapi orangnya amin. Juga. Amin. Ya kan? Amin. Aduh, doa sebaliknya buat Mama Olive. Mama Olive, yuk apa doanya sebaliknya apa? Semoga semua orang mencintai Mama Olive. Oh, betul sekali anakku Olandria. Ya udahlah ya, aku juga udah penasaran ya kan sama Olantri. Tadi kan Revnya udah nyanyiin tuh, udah serak-serak becek banget, udah membasahi tubuh ini ya kan. Dan kelamaan langsung aja ya, ini dia Olantri.
Bosku, ada klip baru nih dari Biduan yang mungkin kalian tuh gak pernah dengar namanya, tapi dia tuh fanbase-nya udah gede banget ya kan? Wah, kurang gaul loh bos. Namanya Arlida Putri, cantik, kecil tapi seksi dan suaranya tuh ampun gak ada obat. Dia baru aja ngeluarin single baru, judulnya Abidin. Wits, terdengar familiar. Apakah Abidin adalah anggur bir dingin? Gak boleh loh minum gitu-gituan ya. Kalian dengar sendiri deh ya. Langsung aja, ini dia Arlida Putri dengan Abidin. Guys, benar gak sih kalau Olive tuh kasih status ke Via Valen sebagai biduan dangdut terbaik tanah air saat ini? Popularitasnya tuh gak pernah turun bos. Dan dia tuh kayak yang lumayan jauh dari gosip-gosip gitu loh. Ditambah lagi nih ya, dia tuh produktif banget buat ngeluarin single alias lagu baru. Favorit Olive sih lagu yang terakhir ini, judulnya Ngalah. Udah pernah denger? Langsung aja, ini dia Via Valen dengan Ngalah. Bosku, Olive cabut. Jangan lupa ya buat follow TikTok Godain di @godain.musiktv. Kita senang-senang di sana ya. Olive tunggu. Bye-bye sayangku. Mwah.